Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, ya, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab serta penjelasan dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitabi Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian matannya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang mana kita masih pada bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan orang yang mengaplikasikan ya tauhid. Karena orang yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa diazab ya, dan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, masih bab ini. Babu man haqqaqa at-tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Bab, barang siapa yang mengaplikasikan tauhid, yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Kita telah masuk kepada dalil yang disebutkan oleh beliau, hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, kemudian diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam At-Tirmizi, kemudian Al-Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini hadis yang sahih ya. Kemudian kita lanjutkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan matannya secara umum ya, terjemahannya. Kita sekarang masuk kepada syarah daripada pensyarah kitab ini, penulis kita Al-Mulakhas yang merupakan syarah dari kitab Tauhid ini. Qala syarih hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Tarajimur rijalil alwaridatu asma'uhum fil hadis. Tarajum ya. Ini jamak dari kata tarjamah. Tarajumu ar-rijali al-waridatu. Al-waridatu ini na'at ya, sifat dari ya, dari tarajumu rijal ya. Tarajumu rijali ini dia menjadi ma'rifah ya Pak ya, karena ada idofah ya, yang asalnya tarajumu ya, wazannya mafa'ilu ya, tidak ditanwin. Nah, ketika dia mudaf-mudafun ilaih ya dengan kata ar-rijal, maka dia menjadi isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu terkadang dengan alif lam dan terkadang dengan idhofah gitu, Pak. Jadi maknanya adalah terjemah dari rijal yang terdapat nama-nama mereka di dalam hadis ini. Terjemah itu lebih kepada biografi ya. Biografi itu adalah nama ya, nama dan apa namanya itu pengetahuan umum terhadap perawi-perawi yang terdapat ya, yang ada namanya dalam hadis ini. Karena hadis ini salah seorang perawinya adalah Husain ya. Husain ibn Abdurrahman. Nah, ini seperti yang di matannya. Husainun, nah, Husain ini siapa? Huwa Husainu bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in mata sanata 36 ba'da 100 wa lahu 93 sanatan. Husain adalah Husain ibnu Abdurrahman, anaknya Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Dan beliau termasuk tabi'ut tabi'in ya, generasi setelah tabi'in. Kalau tabi'in ini generasi yang ketemu dengan para sahabat namun tidak ketemu dengan Rasulullah, itu tabi'in ya Pak ya. Kemudian generasi setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in atau atsba'ut tabi'in. Mereka ketemu dengan apa namanya itu, ketemu dengan tabi'in ya, namun tidak ketemu dengan sahabat. Nah,
Namun para ulama berselisih pendapat tentang batasannya itu tahun keberapa gitu. Namun yang masyhur adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya tabi'in itu batasannya adalah sampai tahun 350 Hijriah, mendekati tahun 400 Hijriah. Arti abad pertengahan abad keempat Hijriah gitu. Inilah generasi yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Ini hadis sahih Muslim, Pak ya. Summa lazina yalunahum, summa lazina yalunahum. Sebaik-baik umat itu adalah di abadku, kata Rasulullah. Rasulullah dan para sahabatnya. Summa alladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Para ulama mengatakan tabi'un ya. Ini adalah generasi pengikut gitu ya. Setelah generasi Rasulullah dan para sahabat itulah tabi'in gitu. Dan setelahnya adalah tabi'ut tabi'in ya. Tiga generasi ini yang dikenal dengan al-qurunul mufaddalah ya. Ya, abad-abad yang utama ya, yang memiliki keutamaan gitu, Pak. Itulah yang salaf. Inilah generasi salaf. Salaf secara salaf sebagai bentuk waktu ya. Itulah waktu salaf itu. Dan ulama setelahnya namanya generasi khalaf. Namun salaf secara pemahaman adalah orang-orang yang mengikuti cara beragamanya, pemahaman beragamanya tiga generasi ini, meskipun mereka sudah secara waktu berada di generasi khalaf gitu, Pak. Makanya ulama salaf kontemporer gitu kan ada istilahnya. Artinya apa? Mereka bukan salaf lagi. Salaf pun sudah meninggal semua. Karena terakhir secara waktu ya Pak ya, secara waktu sejarah salaf itu pada pertengahan abad keempat Hijriah. Namun pemahaman mereka sandarkan kepada salaf. Sehingga Imam Nawawi itu bukan salaf. Imam Nawawi berapa meninggalnya? 600-an Hijriah. Ya. Yeah. Syekhul Islam juga secara ini ya, ini secara waktu bukan salaf ya. Namun pemahamannya beliau merujuk kepada pemahaman salaf gitu, Pak. Ya. Yeah. Tapi kalau Imam Syafi'i ya, ya, Imam Syafi'i itu generasi salaf. Secara waktu beliau ya masih ya di tahun-tahun tiga generasi yang utama itu ya. Jadi Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi ini termasuk ulama tabi'it tabi'in. Mata sanata sittin wa salasina ba'da mi'atin. Meninggal pada tahun 136 walahu salasin wa tis'ina sanatan, dan dia memiliki 93 tahun dari umurnya. Jadi umur beliau adalah 93 tahun. Ini perawi hadis, ini panjang juga ya Pak ya, jarang-jarang di Indonesia yang seumuran ini gitu. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang sebagian ulama mensahihkannya, rata-rata usia Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad itu berapa, Pak? 60 sampai 70 ya. A'maru ummati ma baina 70 ila 60 sanatan gitu kan. Ma baina gitu ya. Di antara apa-apa di antara ya. 70 sampai 60 tahun. Nah, ini termasuk yang panjang ini usianya, Pak. Kemudian juga siapa? Kuntu inda Sa'id bin Jubair, kata Husain bin Abdurrahman ini. Kemudian yang kedua, perawi hadis ini bernama Sa'id bin Jubairin. Dia seorang ulama tabi'ut tabi'in, meninggal dipenggal oleh pemerintah zalim ya, yaitu Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini adalah ya salah seorang pemerintah yang zalim, yang hidup di masa kekhalifan siapa ini, Pak? Siapa? Di Bani Umayyah ini ya. Iya. Jadi beliau itu wow, ya suka sekali ya main pedang ya, main bunuh gitu. Sehingga rakyatnya itu banyak yang membenci beliau. Namun para ulama ya tidak sepakat ya kalau beliau ini kafir. Bahkan para ulama mengatakan ya harus bersabar ya. Harus bersabar meskipun dipimpin oleh semacam Al-Hajjaj ini. Ya.
Al-Hajjaj bin Yusuf ini ya, salah seorang pemimpin yang zalim, sampai-sampai diceritakan ya, dan ini tercatat dalam kitab sejarah Islam bahwasanya suatu ketika Al-Hajjaj bin Yusuf ini pernah tenggelam, Pak, di lautan. Jadi pas tenggelam di lautan itu ya, ditolonglah dia oleh seorang nelayan yang merupakan rakyatnya. Kemudian setelah selamat itu bertanya Al-Hajjaj ini, "Alhamdulillah ya. Ya kalau saya boleh tahu ya, kenapa kok engkau menolongku?" Maka nelayan ini mengatakan, "Bukan berarti saya menolong Anda ya, saya senang dengan Anda, tidak. Saya menolong Anda karena saya tahu sebuah hadis bahwasanya orang yang meninggal tenggelam mati syahid, saya tidak mau saudara mati syahid." Katanya. Iya. Itu saking bencinya rakyatnya ya. Jadi termasuk yang dipenggalnya adalah Sa'id ya, Sa'id bin Jubair ini. Huwal imamul faqih min ajillati ashabi bin Abbasin qatalahu al-Hajjaj sanata 95 walam yukmilal 50. Ini juga bisa dibaca walam yukmilil 50 ya. Dia adalah imam yang ahli fiqih ya, yang faqih min ajillati ashabi bin Abbas ya. Di antara sahabat Ibnu Abbas yang utama gitu ya. Yang agung, yang mulia. Nah, jadi Sa'id bin Jubair ini adalah temannya Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini adalah sahabat, namun sahabat kecil gitu. Ketika beliau ketemu Nabi usianya masih belia. Dan ketemu dengan Sa'id bin Jubair, namun Sa'id bin Jubair tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tabi'in ya. Dia ketemu dengan sahabat. Qatalahu al-Hajjaj, dia dibunuh oleh Al-Hajjaj pada tahun 95 ya, atau pada usia 95 tahun ya, pada usia 95 tahun dan belum sempurna 5 tahun gitu Pak ya. 50 tahun gitu. Ya, 95 ya, beliau itu dibunuh oleh Al-Hajjaj ya, tahun 95 Hijriah gitu Pak ya. Jadi beliau meninggalnya tahun 95 Hijriah, walam yukmilal 50, dan umurnya belum sempurna 50 tahun. Artinya ya masih 49-an gitulah usia beliau gitu. Nah, kemudian perawi dalam hadis ini juga ya, seperti ya dikatakan dalam hadis ini, hadisun haddatsana Asy-Sya'bi, di antaranya adalah Imam Asy-Sya'bi. Siapa Imam Asy-Sya'bi ini? Ini yang dijelaskan oleh beliau, ismuhu Amir bin Syurahil al-Mahdi al-Hamdani ulida fi khilafati Umar wa huwa min thiqati tabi'ina, mata sanata ya 30 ba'da 100 atau 130 wa 30 ya, bukan 30 bukan ya, 30 3 ya. Jadi Syabi ini namanya adalah Amir ya. Namanya adalah Amir bin Syurahil Al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar, yang dilahirkan pada masa kekhalifan ya sahabat yang mulia Umar bin Khattab, wa huwa min thiqati tabi'in, dan beliau adalah salah satu dari ulama tabi'in yang thiqah ya, yang dipercaya di dalam menyampaikan hadis. Beliau termasuk ulama hadis ya. Jadi Pak, salah satu gelar ya kalau dalam ilmu rijalil hadis ya, salah satu lakop atau gelar seorang perawi itu kuat Pak ya. Salah satu syarat hadis sahih itu adalah dabtur rawi. Orang itu harus dobit. Dobit itu ada kredibilitasnya gitu. Yang mengukurnya siapa Pak? Yang mengukurnya bukan kita. Yang mengukurnya adalah ulama ahli hadis ya. Dan ulama ahli hadis memberikan gelar kepada Imam Syabi ini adalah thiqah ya. Ya. Syabi huwa thiqah ya. Syabi itu adalah thiqatun ya, thiqah. Ya, terpercaya hadisnya. Jadi setiap hadis yang beliau riwayatkan insyaallah Pak ya, hadisnya insyaallah sahih. Karena beliau enggak berdusta ya, enggak berbohong gitu. Kalau ada yang mengatakan huwa layyinul hadis, ya, itu hadisnya itu lemah itu Pak. Ya, lunak, layin itu artinya kan lunak. Nah, ini termasuk lafaz yang menunjukkan
akan kecacatan sebuah hadis. Ya. Dan beliau ini termasuk ya thiqah, ya perawi yang thiqah. Kemudian beliau meninggal mata sanata salasin ba'da mi'atin hijriyatan. Ya, beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Sekarang berapa, Pak? Berarti beliau salaf ini. Ya, 103. Karena generasi salaf itu pertengahan abad ke-4 atau 400-an Hijriah. Sekarang 1443. Beliau meninggal 103. Jadi sudah berapa, Pak, jarak kita dengan meninggalnya beliau ini, Pak? Ya tinggal kurang aja, Pak, ya. Berapa, Bang? Iya, 14 abad, Pak, ya. Iya, sudah lama sekali, ya. Ini karena beliau salaf ini, ya, ulama salaf ini. Jadi bagaimana kita tahu ulama salaf, akidahnya ulama salaf? Ya, dengan riwayat-riwayat dari mereka. Jadi para ulama kita sudah meriwayatkan perkataan-perkataan mereka dalam bab akidah. Ya, ada sebuah kitab kalau enggak salah 15 jilid, ya, Al-Musannaf namanya. Al-Musannaf ini ya tulisan Imam Abu Syaibah Imam Abu Syaibah, ya. Nah, ini sekitaran 15 jilid, baik. Jadi kitab Al-Musannaf ini, ya, ini menuliskan tentang asar semuanya, Pak. Jadi perkataan-perkataan sahabat gitu. Namun ada yang sahih, terkadang ada beberapa juga yang dhaif sehingga ditakhrij lagi oleh ulama. Dan di antara ulama yang mentakhrij kita Al-Musannaf itu adalah guru kami Syekh Abdul Hasan. Nah, beliau itu sekitar 8 jilid kitab beliau, beliau mentakhrij lagi, ia meneliti lagi sanad-sanad daripada asar para sahabat. Nah, jadi para sahabat itu sudah ada, Pak, riwayatnya, perkataan sahabat dalam akidah, ya, perkataan sahabat masalah ijma, ya, masalah fikih sudah ada gitu. Nah, namun ya tinggal kita lagi yang mempelajarinya gitu, Pak. Ya. Thayyib, kemudian Buraidah. Di sini juga ada perawinya namanya Buraidah. Buraidatu. Buraidatu bi dhammi awwalihi, didhammahkan awalnya ba-nya itu, ya. Awal katanya adalah ba. Bu, ya, didhammahkan ba-nya. Wa fathhi tsanihi, kemudian difathahkan huruf keduanya yaitu ra-nya, Buray, ya, Buraidatu. Siapakah Buraidah ini? Huwa Buraidatu binul Husayb. Dia adalah Buraidah ibnul Husayb, anaknya Al Husayb ibnil Harith, anak Al Harith Al Aslamiyyu, sahabiyun syahirun. Beliau ini masih keturunan sahabat, ya, yaitu Al Harith Al Aslami adalah seorang sahabat yang terkenal. Mata sana 63 Hijriyatan. Kemudian meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ya. Al Haris ini sahabat Nabi, Pak, ya. Ya, jadi Buraidah ini anak Al Husayb, ya, Al Husayb anaknya Al Haris. Al Husayb ini tabi'in, dia anaknya tabi'in gitu, Pak. Ya. Cucunya sahabat gitu. Kemudian Ibnu Abbas, ya, salah satu rawi juga, ya, dalam hadis ini wahadatsanahu Ibnu Abbas, kan ada penyebutan daripada Ibnu Abbas juga sahabat Nabi sekaligus sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abbas, Abbas itu paman Nabi. Ya, adik kalau enggak salah adiknya ayah Nabi. Abbas itu adik Abdullah. Gitu, Pak. Wa huwa sahabiyyu al-jalilu Abdullah ibn Abbasin ibn Abdul Muttalib ibn ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila, fa kana dhalika wa mata bit ta'if sanata 68 Hijriyah. Ibnu Abbas adalah was-sahabi al-jalil, dia adalah sahabat yang mulia. As-sahabi ini sahabat, al-jalilu, ya, sifat dari sahabat ini yang mulia, yang bernama Abdullah. Jadi nama beliau itu Abdullah namanya, namun terkenal dengan kunyah. Kunyahnya siapa? Ibnu Abbas itu kunyah. Jadi kunyah itu terkadang disandarkan kepada ayah, Abu Abdullah, Abu Yusuf, ya, ya, Abu Aisyah, gitu, Pak, ya.
Ada enggak Abu Aisyah sini, Pak? Pak Amin ya, Pak De. Iya. Iya. Dan terkadang juga disandarkan kepada anak, ya anak laki-lakinya, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud gitu. Ya, bukan namanya itu, Pak ya. Iya, itu adalah kunyahnya. Namanya, nama beliau adalah Abdullah, ya. Abdullah Ibnu Abbas, ya. Ibni Abdul Muthalib. Abbas itu anaknya Abdul Muthalib, kakek Nabi juga. Nah, jadi beliau ini termasuk ini ya, Ahlul Bait ini ya. Iya. Keturunan Nabi ini beliau. Yeah. Ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas. Ya. Yeah. Mana yang lebih dulu, Pak? Nabi meninggal atau sallallahu alaihi wasallam atau Abbas? Dahuluna Nabi. Dalilnya Pak Sahih Bukhari tentang terjadinya peceklik ya di masa sahabat ya. Dan para sahabat dahulu biasanya ketika terjadi paceklik, para sahabat ya meminta doa ya, beristighosah ya kepada Nabi. Jadi istighosah itu Pak, meminta doa itu boleh ketika orang hidup Pak. Ya, kalau sana Rasulullah masih hidup, para sahabat langsung kepada Nabi, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah gitu. Angkat al-ghaus ya. Apa namanya itu turunkan pertolongan, angkat bala gitu Pak. Beristighosah. Ya. Dan ketika Nabi meninggal, ya maka para sahabat tidak ke Nabi lagi, tidak ke kuburan Nabi gitu ya, rame-rame. Maka para sahabat ya pergi menuju Abbas ya. Ya ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Berdasarkan dalil ini ulama mengatakan enggak boleh beristighosah kepada orang yang sudah meninggal ya. Sebagaimana diyakini oleh sebagian kaum muslimin gitu ya. Karena ini akan membuka pintu-pintu kesyirikan gitu. Ya seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasulullah ini lebih duluan Pak ya, meninggal dari pamannya Abbas ya. Radhiyallahu an. Jadi Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi. Ini ya hadis ini sahih, di antaranya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban ya dalam sunannya. Dalam sahihnya ya, beliau memiliki hadis sahih ya, sahih Ibnu Hibban gitu. Sahih Ibnu Hibban. Bagaimana doanya? Doanya masyhur sekali Pak, sering kita dengar ya. Yang mana Nabi mendoakan supaya beliau ini menjadi orang yang paham, orang yang faqih ya. Paham terhadap permasalahan agama. Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah dia, yaitu ya sepupu beliau ini, masalah agama gitu, fid din, masalah agama. Ya, bukan masalah dunia apa ya, agama. Kalaulah dunia itu bagus, hebat daripada agama, tentu Nabi mendoakan Allahumma faqqihhu ya fid dunya gitu. Faqih fi ulumid dunyawiyah. Pahamkanlah dia masalah ilmu dunia gitu. Kan enggak? Nabi lebih memilih agama karena agama ini dibawa sampai mati gitu. Kalau ilmu dunia biasanya manfaatnya untuk dunia saja, kecuali pelakunya berniat, niatnya bagus. Ya Pak ya. Dia mempelajari ilmu dunia tidak hanya sekedar untuk mendapat meraup keuntungan dunia. Akan tapi dia beramal juga. Diajarkan online kan, tapi sekarang kan banyak yang nggak mau ya, karena itu adalah apa istilahnya itu Pak, contohnya orang yang menemukan suatu racikan bumbu ya, itu aduh patennya ya, kadang nggak mau dia ngasih tahu orang. Tapi kalau orang yang pingin akhirat ya, dia nggak ada masalah gitu ya. Alhamdulillah orang bisa tahu hak patennya ya kan, bumbu yang dia racik ya, dengan itu orang bisa mempelajarinya dan bisa insya Allah mengalir pahala baginya gitu ya, termasuk pahala jariah gitu. Namun kan sulit yang seperti itu Pak ya, ya sangat sulit sekali ya. Nah, terkadang harus dijualnya gitu ya, ya harus wani biro Pak ya. Ya. Tayyib. Wa'allimhu ta'wila, dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Ta'wil ini ya maknanya menurut ulama salaf pada at-tafsir, dan ajarkanlah beliau tafsir dari Al-Qur'an ya.
sehingga Ibnu Abbas ini mendapat julukan ya sebagai mufassirus sahabah. Dalam riwayat yang lain, turjumanul Quran, ya penterjemah Al-Quran gitu. Artinya paham makna dari Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat tafsir-tafsir ya seperti tafsir Ibnu Katsir, Al-Baghawi, At-Tabari, ini tidak luput dari perkataan Ibnu Abbas ya. Perkataan Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini, masya Allah. Bahkan ada ulama yang mengumpulkan tafsir beliau dibuat dalam satu buku, namanya Tafsir Ibnu Abbas. Ya. Sudah ada bukunya, tiba ya. Ya, jadi dikumpulkan perkataan-perkataan beliau yang sahih dalam satu kitab, gitu. Namanya Tafsir Ibnu Abbas, bisa di download itu. Fakana kadzalika, dan dahulu beliau seperti itu, ya, yang faqih terhadap agama. Ya, seperti itu keadaan beliau. Kemudian yang alim terhadap tafsir Al-Quran. Wa mata bi Taifi. Kemudian beliau meninggal dan beliau meninggal Imam Ibnu Abbas ini di daerah Taif. Ya. Daerah yang penduduknya awal-awal dahulu yang menolak Islam, gitu pak. Dan beliau termasuk yang berdakwah di Taif ini, Ibnu Abbas ini. Dan meninggal pada tahun 68 Hijriah. Kemudian Ukasyah, di sini disebutkan juga Ukasyah, apa ya? Ya. Wa Ukasyah ibn Mihsan ibn Harthan al-Asdawi kana min as-sabiqina ila al-Islami hajara wa syahada Badaran. Wa qatala fiha wa istashhada fi qitali riddati ma'a Khalid ibn al-Walid sanata 12 hijriyatan ihda asyara hijriyatan. Kemudian Ukasyatu ibn Mihsan ibn Harsana al-Asdawi. Dia adalah Ukasyah bin Mihsan bin Harsan al-Asdawi. Jadi Ukasyah ini nama beliau, nama ayahnya adalah Mihsan, kakeknya Harsan al-Asdawi. Ini sukunya ya, al-Asdawi. Ada juga yang membaca al-Asadi. Ya. Nisbah kepada Asad ya. Asad itu artinya singa, ya. Ya, Al-Asadi. Ada juga yang membaca seperti itu, ya. Harsan Al-Asadi gitu. Ya. Kana minas sabiqina ilal Islam. Dan dahulu ya, kakek beliau Harsan Al-Asadi gitu ya, adalah di antara para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya, hajara wa syahada Badaran, ya. Kemudian Ukasyah ini berhijrah dan beliau menyaksikan dan ikut perang Badar gitu. Wastushhida, itu bisa dibaca wastushhida itu, dan mendapatkan syahid gitu ya. Fi qitali riddati, ketika memerangi orang-orang riddah ya yang murtad dari Islam, yaitu pada kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, yakni memerangi yang mengaku nabi palsu itu pak, aduh saya lupa tuh namanya, siapa namanya, iya Musailamah ya, ketika memerangi Musailamah ini. Jadi beliau ini wafat ketika memerangi Musailamah Al-Kazzab pada masa kekhalifahan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau memeranginya bersama Khalid ibn al-Walid. Kalau Khalid enggak meninggal beliau, Pak. Karena Khalid ibn al-Walid ini adalah orang yang sangat menginginkan meninggal di medan pertempuran, namun qadarullah ma syaa fa'al, beliau meninggal sakit ya, Pak ya. Berbaring di atas ranjang. Kalau Khalidnya pemimpin perang waktu itu menang beliau. Jadi yang meninggal Ukasyah waktu itu. Pada tahun 12 Hijriah, ya. Pada tahun 12 Hijriah. Ya. Kemudian dalam hadis ini ya
An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qala, dia telah berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubairin, dahulu aku bersama ya Sa'id bin Jubair, yakni di majelisnya Sa'id bin Jubair. Waktu itu kan ada majelisnya, majelis ilmunya Sa'id bin Jubair gitu. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, faqala ayyukum ru'al kawkab alladhi qaddal barihata, siapa di antara kalian yang telah melihat bintang yang jatuh malam kemarin? Faqultu ana, lantas Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya. Jadi al-kawkab, ya al-kawkabun, afwan, al-kawkabu atau kawkabun, ini jamaknya adalah kawakib, yaitu an-najmu, jamaknya nujum, adalah bintang gitu, Pak. Kemudian alladzi qadda, jadi in qadda itu apa? Ini akan beliau jelaskan makna mufradat hadis ini. In qadda ay saqata, yaitu yang telah jatuh, yang jatuh ya. Minhu ya. Asyhab, asyhabu ya. Yang jatuh darinya apa namanya itu awan ya. Atau yang jatuh dari awan gitu. Awan ini maksudnya langit. Ini Pak ya, bintang yang jatuh dari langit ya. Ya. Alladzi qadda al-barihata, yang telah jatuh al-barihah. Al-barihah itu apa maksudnya secara bahasa? Maka beliau mengatakan ya aqrabu lailatin madat. Ya, yang dimaksud dengan al-barihah aqrabu lailatin ya, yang dekat yang sangat dekat ya pada waktu malam, sore lah gitu Pak ya, yang telah lalu ya. Kalau sebelum tergelincirnya matahari, yuqalu qabla zawali, dikatakan, orang Arab mengatakan, kalau sebelum tergelincir matahari kemarin ya, sore kemarin ya, nah, itu biasanya ungkapan orang Arab ra'aitul lailata. Ya, saya melihat ya tadi malam. Nah, namun kalau ada kata al-lailata bukan al-barihata, ini maksudnya dia melihat sesuatu itu kemarin ya. Nah, kemarin malam, malamnya itu maksudnya belum tergelincir matahari ya, sekitaran jam 5:30 gitu Pak ya. Belum maghrib gitu. Belum tergelincir matahari. Wa ba'da zawalis, dan setelah tergelincirnya matahari, ya, biasanya orang Arab mengucapkan dengan ungkapan ra'aitul barihata, saya telah melihat dianya ya, al-barihah. Al-barihah itu artinya kemarin malam ya, kemarin malam itu maksudnya apa Pak ya, setelah tergelincir matahari sudah masuk malam itu. Karena malam dalam Islam itu Pak dikatakan malam apabila sudah tenggelam matahari, karena sudah berganti pula waktu ketika itu ya. Jadi Husain bin Abdurrahman melihat bintang yang jatuh malam tadi. Ya. Ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan ana, saya. Summa qultu, kemudian saya mengatakan, kata Husain bin Abdurrahman, ama ini adapun saya, adapun sesungguhnya saya, ini ada taukid di sini. Lam akun fi salatin, ketika saya melihat bintang itu, kata beliau, saya tidak sedang salat malam gitu. Ya. Ya. Walakinni ludiqtu, akan tetapi aku telah disengat. Nah, ludiqtu ay ladaghathu aqrabu ya. Dia telah disengat oleh kalajengking. Aqrab itu kalajengking. Walladahu yang dimaksud dengan kata ladahun, ini masdarnya dari kata ladahun ya, ladahun gitu, ladahun gitu ya. Walladahu al-lis'un ay asobathu bisummiha, yang dimaksud dengan al-ladahu itu adalah al-lis'un, yaitu seseorang yang terkena racun ya, atau bisa dari kalajengking itu, yang terkena bisa kalajengking ya. Ini kata-kata ladaro itu Pak ya. Yeah. Kemudian apa yang beliau lakukan?
ya, ketika beliau terkena sengatan kalajengking itu, Husain bin Abdurrahman ini, qala, kemudian guru beliau Zubair, Sa'id bin Jubair bertanya lagi, fama sanata, ya, engkau mengatakan engkau tersengat, ya, binatang berbisa, yaitu tersengat kalajengking, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, dia mengatakan aku irtaqaitu, minta durqyah. Apa yang dimaksud dengan irtaqaitu? Talabtu man yarqini, ya, saya meminta seseorang untuk meruqyahku. Wa ruqyatu, yang dimaksud dengan ruqyah adalah qiraatul qur'ani wal ad'iyati asy-syar'iyyati 'alal musabi bi maradin, ya, wa nahwihi, yaitu membaca Al-Qur'an dan doa-doa. Ad'iyah itu jamak dari doa, ya. Membaca doa-doa yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, 'alal musab, ya, atas orang yang terkena, ya, bi maradin, disebabkan oleh sakit, ya, dan yang selainnya. Jadi ruqyah itu, Pak, tidak hanya identik dengan orang kesurupan gitu. Karena ya ada juga yang memahami ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan, bukan. Orang yang terkena sengatan binatang berbisa di zaman Nabi juga diruqyah. Ya, jangan kita anggap, ya, ya ini enggak apa-apa, ya, ini pepostat. Kan enggak, ini dia enggak ada reaksinya, salah, Pak. Ruqyah itu enggak harus ada reaksi gitu. Karena ruqyah itu adalah pengobatan alternatif ala Nabi. Ya, namanya pengobatan tidak hanya orang yang kena gangguan jin, tidak hanya orang yang kesurupan, Pak. Bahkan Imam Ibnu Qayyim itu meruqyah diri beliau sendiri, beliau sakit, ya. Ketika, kalau enggak salah itu ketika beliau umroh, ya, sakit beliau. Beliau ambil air segelas, dibacakan Al-Fatihah 7 kali gitu, Pak, ya. Ya, kemudian beliau tiupkan, diminumnya. Itu masuk bagian ruqyah itu. Dan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan, ya, Rasulullah mengatakan la ba'sa fir ruqa illam takun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah itu apabila tidak ada unsur kesyirikannya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ma hamalaka ala dzalik, oleh gurunya, ya, Sa'id bin Jubair, apa yang membawamu atas hal itu? Maksudnya apa? Ma hujjatuka ala jawazi dzalik, apa dalilmu? Apa hujjahmu? Bolehnya meruqyah itu, ya. Maka Husain bin Abdurrahman menjawab, qultu, ya, haditsun haddatsanahu Syabi. Aku mengatakan ada sebuah hadis yang telah dihadiskan atau yang telah diceritakan oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsukum? Lantas ditanya apa bunyi hadisnya, kan gitu. Qultu haddatsana an Buraidah. Ya, Imam Asy-Sya'bi telah menceritakan kami dari Buraidah bin Al-Husayb, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, ya. Ain ini, ya, bisa ainnya datang dari manusia, bisa juga dari jin gitu, Pak. Aw humatin, atau terkena bisa binatang berbisa atau racun dari binatang berbisa. Di sini dikatakan la ruqyata illa min ain, al ainu isabatul aini ghairahu bi ainihi, ya. Seseorang terkena dampak negatif, ya kan, dari orang yang memiliki ada potensi ain, ya, Pak, ya, melihat dengan pandangan hasad, ya, dia memberikan dampak negatif kepada selainnya bi ainihi, ya, disebabkan oleh matanya, pandangan hasad yang ada di matanya. Ini ulama juga mengatakan biasanya orang yang terkena ain ini adalah seseorang yang takjub, ya, Pak, ya. Takjub itu artinya kita terkesima gitu, ya. Masya Allah gitu. Namun kita lupa membaca Masya Allah, atau kita lupa Barakallah, ya, Barakallahu fihi, lupa kita memberikan doa keberkahan terhadap sesuatu yang kita takjub daripada manusia, Pak, ya. Bisa jadi anak, ya. Makanya anak kita itu selalu kita doakan, Pak, ya, doa perlindungan dari ain itu, Pak, ya. Ya, ini kan doa yang sering kita bacalah gitu, Pak, ya. Ini pentingnya karena bahayanya ain ini. Kemudian hummah, al-hummatu, ya, summul aqrab, dia ada racun, ya, biasanya kalajengking. Wasyabahuha, ya. Wasyabahuha, kemudian yang menyerupainya, yang sama, ya, yang semisal dengan
bisa kaljengkiyah seperti bisa ular, bisa juga dikiaskan dengan itu, Pak. Jadi kalau ada orang tepatok ya ular yang berbisa, bisa juga kita ruqyah ya sebelum kita bawa kepada medis. Bisa juga ini pengobatan alternatifnya gitu, Pak. Thayyib, ya kena mengingat waktu ya. Sudah masuk waktunya. Kita cukupkan dahulu pengajian kita di malam hari ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sedikit ini insyaallah bermanfaat bagi kita. Ini karena sekarang sudah tanggal nih, Pak ya. Iya, tanggal 19 Zulqa'dah juga. Ini sama nih, Pak ya, kalau di kalender saya ini ya. Artinya tidak lama lagi, Pak ya. Tidak lama lagi kita akan memasuki tanggal 10 Zulhijjah, yaitu kita akan melaksanakan sholat Id, kemudian pelaksanaan ibadah kurban ya. Ini ada usul ya, Pak, kalau seandainya Bapak tidak berkeberatan gitu. Bagaimana kalau seandainya mendekati bulan Zulhijjah besok ya, kita membahas fikih kurban, Pak. Iya. Thayyib. Kalau ya insyaallah akan kita persiapkan ya. Ya, insyaallah materi yang akan kita bahas itu diantaranya referensinya yang pertama adalah kitab fikih yang gampang aja ya, fikih Al-Muyassar, kemudian kita bawakan juga dari kitab Minhajut Thalibin ya, Wa Umdatul Muftin ya, kitab tulisan Imam An-Nawawi dalam masalah fikih. Ya, akan kita bahas juga, kita ambil pelajaran dari kitab itu yang berbicara tentang masalah fikih udhiyah atau fikih berkurban gitu, Pak. Baik, kena mengingat waktu, kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.